Anda akan bingung jika saya menyebut nama Lilianci. Mungkin Anda akan bingung jika saya menyebut nama Lilianci. Tapi jika saya menyebut nama Jet Li, pasti sudah tidak asing lagi buat Anda. Kirain saya suara orang berantem. Halo, halo. Bapak ini siapa sih? Perkenalkan, nama Oe Wumin. Wumin Oe adalah tukang asah padang dengan prinsip 3A. Asah, asih, asuh. Asah padangnya. Ya. Asih air. Ah. Asuh pakai lap. Udah, Bapak. Masuk. Oke, pemirsa. Kita langsung aja saksikan kisah dari Jet Li. Loh, Mama, kenapa Mama datang ke sini? Hanya Mama mau dugem. Ya enggak lah, Mama tuh mau nyusul Papa ke sini. Maksud Oe, kenapa harus nyusul Papa ke sini? Mama tuh capek dicuekin sama Papa, kerjanya ngasah pedang terus. Kan ini hasil ngasah pedang ini juga. Buka, memang kerja Oe kan tukang asah pedang, bukan dicuekin, memang kerjanya begini. Ah, ngomong-ngomong, ini kandungan usianya berapa? 9. 9 bulan, aduh sebentar lagi Oe bakal punya anak. Ah, 9 tahun ini. Mama juga nggak ngerti kenapa nggak keluar-keluar anaknya. Aduh, ini 9 tahun? Iya. Ah, kalau begitu mah bagus. Loh, kok bagus? 9 tahun pas brojol langsung kelas 5 SD. Ah, Papa mah ada-ada saja. Aduh, Pak. Mau keluar nih, Pak. Aduh. Bagaimana, Pak? Bidan, tolong. Pa. Aduh, Pak, keluar, Pak. Keluar, Pak. Situ orang mau melahirkan apa diare? Itu bonusnya. Sekarang mau keluar sekarang. Yang benar, mau blodol. Mau sekarang. Aduh, bidan. Ibu. Mau melahirkan, tolong dibantu. Coba. Aduh, kok gak ada suara bayi detak jantungnya ya? Weh, bapaknya dong. Itu yang mau melahirkan. Aduh, cepat. Ini mau melojol. Coba caranya dulu. Ah, bukan situ, ini sininya. Aduh. Ini. Waduh. Bapak, lihat ke sana. Jangan tutupi saya. Bapak, gawat. Ini udah pembukaan 42. Aduh, sebentar lagi mau bodoh. Suruh apa ini? Saya bingung. Aduh, saya nggak bawa alatnya lagi. Saya pinjam pedang Bapak tuh. Kenapa jadi begitu ngomongnya? Masa mau ngelahirkan pakai pedang? Ya, tunggu dulu. Bapak, nggak disuruh apa dulu? Tutup ini saya, tutup malu. Nanti ke mana-mana ini. Ini tutup. Ini pedang. Malu kelihatan orang nanti. Ngongkong. Nafas. Udah keluar. Bapak. Iya. Rasa jalan menggelok. Masa anak Oe lempar-lempar. Kira-kira atuh. Geloknya. Anak orang dilempar-lempar. Kumaha kalau mati. Kejauhan. Iya, jauh banget lemparnya. Bapak ini ibu masih genut, Bapak. Langsung pulang aja kali ya. Oh ya, udah pulang aja ibu ya. Ini mau nguburin itunya dulu. Ali. Sudah, Bapak. Selamat ya, Pak. Bapak anak yang aneh. Iya. Jadi berapa nih? Aduh.
Ikhlasnya aja lah, Pak. Baik sekali. Saya, Ma. Mama juga membantu sesama. Apa sih, Bu? Ini wakulan, Pak.